Berdalih lantaran himpitan ekonomi untuk memberikan susu kepada sang cucu, Mer 42 tahun asal Kertapati, Palembang bersama ketiga orang rekannya nekat mencuri susu kotak di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jalan Kudai, Sungaliat, Kabupaten Bangka. Mer saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polsek Sungaliat mengakui dirinya hilaf melakukan hal tersebut lantaran terhimpit ekonomi dan ingin memberikan susu buat cucunya. Di hadapan petugas, Mer hanya pasrah dan tertunduk malu atas perbuatannya. Semuanya ngambil semua. Oh, saling lihat gitu. Ngomongan gitu ya. Dimasukin kemana tadi? Baju, Pak. Dalam baju. Yang ketahuan pertama siapa tuh? Enggak tahu. Satpam yang tahu atau gimana? Layannya yang tahu. Enggak tahu yang siapa itu, siapa dia yang tahu. Langsung digiring ke sini atau gimana tuh? Di dalam toko itulah, Pak. Aksi pelaku pun mengundang kecurigaan petugas toko, lalu memeriksa keempat pelaku dan menemukan barang bukti 4 buah kotak susu balita. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, MNC Media, melaporkan.